Kamu dan handphonemu bisa membantu menjaga hasil pemilu 2024 supaya berlangsung jujur dan adil. Memperkenalkan, kawalpemilu.org. Surat suara tanggal 14 Februari 2024 ini akan dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan sebuah hasil yang sah secara hukum. Kawal Pemilu adalah sebuah gerakan tidak memihak yang bisa diikuti semua orang untuk juga ikut menghitung hasil surat suara yang sama, sehingga nanti akhirnya juga mendapatkan hasil hitung yang bisa dijadikan pembanding. Oke, saya mau ikutan. Bagaimana caranya? Pergi ke website kawalpemilu.org. Klik masuk. Lalu login dengan akun Gmail atau Google kamu. Login ini penting supaya setiap hasil bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mudah diserang bot-bot. Klik, cari lokasi TPS. Ketik lokasi TPS kamu. Scroll ke nomor TPS kamu. Klik ikon kamera. Kamu bisa langsung jepret lembar C hasil plano. Atau upload foto yang sudah kamu ambil lebih dahulu. Lembar C hasil plano adalah lembar penghitungan suara di TPS yang dipasang di akhir penghitungan supaya bisa dilihat oleh semua orang. Jangan takut karena hak untuk memotret ada di peraturan PKPU nomor 25/2023 pasal 59. Terakhir, input manual berapa jumlah suara masing-masing pasangan. Selesai. Kamu telah sangat membantu proses demokrasi di negeri tercinta kita ini. Bantu sebarkan ya. Semakin banyak yang ikut memfoto di seluruh TPS di seluruh Indonesia, semakin jernih proses penghitungan, dan semakin baik, jujur dan adil proses pemilu kita.